Oke guys, kita mau bikin agar kasih labu ya guys, terus dikasih santan. Nah, ini labunya udah aku kukus tadi 5 menit karena ini labunya kuning banget ya guys. Nah sekarang ini udah agak halus ya guys. Kalau kalian suka berserat-serat, ini agak serat-serat, kalian nggak usah kehalusan banget guys. Nanti tambahkan gula pasir. Ini tambahkan gula secukupnya guys. Kalau yang suka manis ya 7 sendok. Kalau kita pakainya cuma 4 sendok. Benar. 3. 4. Kita cuma pakai 4 sendok ya guys. Ini aduk-aduk hingga rata. Aduk-aduk hingga rata Mbak Isa. Aduk-aduk. Ini gulanya udah hancur ya guys, sudah meleleh. Masukin santannya. Aku pakainya santan cukup satu saja guys. Ya, aduk-aduk dulu ya Mbak. Oke, aduk-aduk. Masukin akar-akarnya ya guys. Kita akar-akarnya sukanya warna merah guys. Sukanya warna ini cantik sekali. Aduk-aduk hingga merata ya. Mbak, jadi kosong. Nih, warnanya jadi cantik kayak gini guys. Lalu yang terakhir kalinya nanti masukin air. Airnya cukup 400 ml ya guys. Ini jadinya warnanya jadi cakepan. Nah, masukin air yang udah ditakar guys. Aduk-aduk ya Mbak. 4 ml nih guys airnya. Ini aku udah siapin panci guys buat nyetuin ini ya. Cuma aku pakainya api sedang ya guys, nggak mau ini tuang guys ke sini. Kita pakainya pakai api sedang. Aduk sehingga mendidih ya guys. Ini warnanya cakep. Nah sekarang mau mendidih guys, ini sedikit lagi nih ya. Mendidih tuh. Mendidih kan. Nah sekarang adiknya guys. Kita akan masukin ke cetakannya. Cetakannya lucu banget ini guys. Ini bisa. Stop, baca tuh. Nah, sekarang udah aku cetak, guys. Nih, sekarang ini tunggu 30 menit ya, guys. Biar membentuk, biar adem dulu, guys, ya. Bye bye. Semoga kalian coba ya guys. Bye bye.
nih guys, hasilnya bikin agar-agar nih guys, yang dibentuk udah jadi ya guys nih, menul-menul nih guys. Ini yang jelas hasilnya memuaskan ya guys. Kuningnya cantik ya guys, warnanya oranye. Selamat mencoba. Enaknya mantap nih. Enak untuk ikan. Tuh kamu makan yang bentuk apa? Coba ngarep sini. Bentuknya kuda nil. Kuda laut. Coba dimakan dong. Enak, mantap guys.